Berikut ini cara untuk mengatasi yang namanya sistem UI tidak menanggapi ataupun terhenti di HP Samsung. Jadi untuk kalian yang menggunakan Samsung, berikut ini caranya. Perlu kalian ketahui ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Biasanya paling efektif itu kalian matikan dulu HP-nya. Karena ada beberapa HP kalau lama tidak dimatikan, dia itu crash aplikasinya. Jadi pertama matikan dulu HP-nya, lalu dihidupkan lagi. Coba lihat apakah masalahnya tetap sama atau masih ada terhenti ataupun tidak menanggapi. Kalau masih sama, kalian bisa buka yang namanya setelan atau pengaturan HP Samsung. Kemudian kulik ke bawah, pilih aplikasi. Lalu di sini kalian bisa pilih di sini, tampilkan aplikasi sistem. Kalau Samsung versi lama di sini ada opsi tampilkan sistem. Lalu kalian cari di sini cara cepat. Ketik UI, nanti ada yang namanya UI system yang ini. Nah, caranya itu pertama kalian kalau ingin meresetnya di sini di bagian penyimpanan. Nah, ini ada hapus memori. Dia tidak bisa dihapus data karena dia itu aplikasi sistem. Kemudian kalian bisa pilih paksa berhenti di sini. Tapi dia tidak bisa dipaksa berhenti. Kalau masih error juga, ini kan dia merupakan UI atau user interface seperti launcher. Jadi kalau kalian merasa launchernya itu yang error, launcher bawaannya itu, kalian bisa pakai launcher yang lain. Yaitu di Play Store. Jadi itu saja caranya, silakan dicoba.